Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PP Inti pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima dicairkan. Ada kabar terbaru pada sore hari ini terkait update terkini hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima. Apakah pada sore hari ini sudah ada saldo yang masuk atau belum? Para KPM jangan sampai bolak-balik mengecek ATM, cukup melihat hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima di video ini saja. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu bagi Anda KPM PKH dan PP Inti di berbagai daerah, sebelum bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima ini dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM, ini ada yang namanya tahapan-tahapan proses mekanisme pencairan sebelum dicairkannya bantuan PKH dan PP Inti. Ini pihak pusat terlebih dahulu meng-SK-kan para KPM PKH untuk menetapkan masuk sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat termin 1, dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH yang datanya sudah valid. Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut, lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM atau surat perintah membayar ke KPPN atau kantor perbendaharaan negara untuk diterbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Dan setelah diturunkannya SP2D surat cair PKH tahap keempat termin 1, ini baru proses pencairan PKH tahap keempat dan PP Inti akan segera dimulai, dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah berhasil di-SK-kan, namanya sudah berhasil masuk di dalam surat cair SP2D PKH tahap keempat maupun SP2D bantuan PP Inti. Mari kita sama-sama doakan semoga dalam waktu dekat surat cair SP2D PKH dan PP Inti semoga akan segera diturunkan surat cairnya agar pencairan bisa segera dimulai. Dan berikut langsung saja hasil pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih bantuan PKH tahap keempat dan PP Inti pada sore hari ini. Sudah dicek saldonya, ternyata masih kosong, masih nol, belum ada tanda-tanda pencairan. Saya selalu menghimbau lagi bagi KPM untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ATM ataupun ke agen, karena proses pencairan PKH tahap keempat dan PP Inti tahap kelima ini belum dimulai, ini sudah ada buktinya, terbukti masih jong. Semoga ini bermanfaat, sampai ketemu di berita lainnya.